Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Acari Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah ada satu buah bonsai kelapa, calon bonsai kelapa ya, karena belum jadi ya. Ini jenisnya kelapa sayur ya. Calon bonsai kelapa ini dalam proses program ya, baik itu program akar, batang, daun, masih proses program. Untuk program akar saya menggunakan teknik ground seperti ini ya, dengan mengubur bagian batok agar si pertumbuhan akarnya lebih bagus dan banyak ya. Saya menggunakan teknik ini, dan dari awal saya rencanakan si calon bonsai kelapa ini saya bentuk dengan style bonsai kelapa akar gurita atau akar melilit batok. Dan teknik ini menurut saya lumayan efektif ya, dengan di ground seperti ini untuk program akar gurita ya. Untuk daun, dari awal memang saya melakukan pemrograman sejak tumbuh tunas, yaitu dengan teknik sayat mawar. Dan dari situ untuk program daun kita tinggal menyesuaikan dan mempertahankan tentunya. Ketika si ukuran kerdilnya sudah sesuai, kita pertahankan agar tidak kembali ukurannya berubah menjadi lebih panjang dan lebih besar. Dan untuk batang, ini untuk batang saya menggunakan teknik pruning. Makanya bisa dilihat dari jumlah si daun bonsai kelapa ini masih sedikit ya, karena saya masih mengejar untuk pembentukan batang agar terlihat lebih panjang. Dan pada kesempatan ini saya hanya akan melakukan perawatan ringan pada si calon bonsai kelapa ini. Perawatan di media tanam, perawatan di batang, dan perawatan di pelepah dan daun. Silahkan disimak videonya sampai selesai ya, bagaimana saya akan melakukan perawatan ringan pada calon bonsai kelapa ini. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi saudaraku yang baru menemukan channel Acari Bonsai, saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan.
Saya tadi melakukan perapian dan pembersihan pada bagian batang ya, di sisa-sisa potongan pelepah yang sudah mulai mengering saya rapihkan ini ya, agar si batang ini terbentuk ya dan lurus. Dan ini masih ada pelepah, dua pelepah yang masih terlalu hijau, saya pendekkan saja ukurannya ya. Ini nanti akan mengering dan akan kita rapihkan lagi. Juga saya melakukan penyayatan pada sisa sayatan tabi sebelumnya di pelepah yang keempat dari tunas ya, 1, 2, 3, 4 ini. Dan juga di pelepah yang ketiga dari tunas ini saya melakukan sayat tapis sampai ke pangkal, sampai habis. Dan ini sangat rawan ya, kalau tidak hati-hati ini akan terjadi kotel. Makanya saya mengikatnya dengan tali seperti ini, agar ketika ada guncangan ataupun senggolan ini tidak patah ya. Dan untuk pelepah yang kedua dari tunas ini kan sudah diselimuti tapis ya, saya hanya sedikit melakukan penyayatan agar si tunas ini dia akan mekar ya, tidak menuju ke atas memanjang. Biasanya kalau tapisnya tidak dibuka kan posisi daun itu, tunas itu akan terus ke atas karena terbungkus oleh si bagian tapis. Mungkin seperti itu saudaraku, perawatan ringan saya pada calon bonsai kelapa ini. Dan kegiatan seperti ini rutin saya lakukan, walaupun hanya memperhatikan media tanam di bagian akar ini, selalu usahakan lembab atau basah ya, agar si akar-akar baru ini mau tumbuh ya. Itu dalam rangka program akar ya. Dan juga media tanam saya sementara tidak melakukan perawatan ya, karena saya rasa ini masih lumayan subur. Nanti kalau media tanam sudah mulai berkurang tingkat kesuburannya, kita akan kurangi media tanam yang ada dan menambahkan media tanam yang baru. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini memberi manfaat, memberi inspirasi. Saran dan kritik silakan sampaikan di kolom komentar. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus berkarya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.